8. Diketahui fungsi seperti ini ya. Nah, ini GX plus 1 sama dengan 2X minus 1. Dan F GX plus 1 adalah 2X plus 4. Maka nilai F0. Nah, F0 padahal ini kita punya F GX plus 1. Nah, untuk menjadi 0 berarti, untuk menjadi F0 ya, ini kita cari nilai saat GX plus 1 sama dengan 0. Nah, kapan GX plus 1 sama dengan 0? Apabila ini menghasilkan nilai 0. Kapan ini menghasilkan nilai 0? Saat ini sama dengan 0. Ya, saat GX plus 1 sama dengan 0. Artinya 2X min 1 sama dengan 0 atau 2X sama dengan 1, X-nya sama dengan setengah. Ya, kalau X-nya kita ganti setengah di sini, 2 kali setengah adalah 1, 1 kurang 1, 0. Artinya saat X-nya ini diganti setengah, ya, maka nilai GX plus 1 adalah 0. Nah, untuk membuat fungsi ini GX plus 1 0, ya X-nya harus diganti setengah, kan seperti itu ya. Jadi, ini akan sama dengan F0, ya. F saat GX plus 1 diisi setengah. Ya, jadi X-nya ini tinggal ganti setengah, ya. 2 kali 1 per 2 tambah 4. Ya, sama dengan 1 tambah 4 sama dengan 5. Kalian boleh menggunakan alternatif cara lain, ya. Hasilnya adalah 5. Rasanya ini adalah alternatif tercepat rasanya, menurut saya ya. Baik, ini pembahasan untuk nomor 8.